Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah guys, di video kali ini saya Faisal VIP akan sharing bagaimana cara kita untuk mengaktifkan ketuk dua kali atau ketuk ganda untuk mematikan maupun menghidupkan layar di HP Oppo A38, A58, A78, A98 dan HP Oppo lainnya yang menggunakan Android 13. Di video ini saya mempraktekannya menggunakan Oppo A38 dan caranya sama aja ya guys. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, ketuk gandanya belum aktif. Untuk mengaktifkannya, pertama kita masuk ke menu pengaturan pada HP Oppo kita. Oke, setelah kita masuk ke menu pengaturan, selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya kita masuk ke bagian menu layar awal dan layar kunci. Oke, selanjutnya kita cari settingan ketuk dua kali untuk mengunci, ketuk dua kali ruang kosong di layar awal untuk mengunci layar. Nah, di sini kita aktifkan. Nah, sekarang selanjutnya di sini kita aktifkan ketuk dua kali untuk membangunkan ataupun mematikan layar. Nah, jadi dua-dua ya guys, kita aktifkan opsinya. Jadi ketika di layar kunci juga dia bisa aktif. Ketika kita ketuk dua kali maka layarnya dia bisa menyala. Nah, sekarang waktunya saya uji coba. Nah, sukses. Selanjutnya saya coba lagi. Nah, sukses. Nah, sekarang saya coba lagi. Oke. Nah, jadi seperti itu guys, cara mengaktifkan ketuk dua kalinya. Oke guys, semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.